pemirsa Kairos, berjumpa kembali dalam reportase Kairos berisi liputan berita seputar pelayanan di gereja HKBP. Bersama Stella Barbede, inilah berita selengkapnya. Persekutuan Remaja dan Naposo Bulung HKBP Resort Duren Sawit memulai kegiatan Pesta Parhaon Remaja Naposo Bulung pada tahun 2022. Pembukaan kegiatan berlangsung dalam kebaktian Minggu 12 setelah Trinitatis pada 4 September 2022 bertepat di Gedung Gereja HKBP Duren Sawit dimulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ibadah dilayani liturgi Sintua Pidiel Hutahayan, membaca warta jemaat bulan Boru Huta Barat, dan khotbah disampaikan Pendeta Japati Napi Tupulu, Pendeta HKBP Resort Duren Sawit, dan MC Kesia Simanjuntak dan Hiskia Tampu Bolon. Parhaon Remaja Naposo Bulung HKBP Duren Sawit tahun 2022 mengusung tema Hita Do Saonari, Sogot Haduan, berdasarkan Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Yeah.
Acara diisi dengan kata sambutan dari Ketua Remaja Rahel Hutahayan, Ketua Naposo Bulung John Simanjuntak, Ketua Tahun Kesehatian Jeffrey Sialagan, dan sosialisasi dari Seksi Sekolah Minggu HKBP Duren Sawit. Ketua Panitia Parheon Sania Boru Marbun dalam sambutannya menjelaskan rangkaian kegiatan Parheon Remaja Naposo Bulung HKBP Duren Sawit dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Naposo Bulung dan remaja yang telah semangat mempersiapkan acara dengan baik. Kegiatan perlombaan pra-parheon tersebut antara lain kategori sport, lomba badminton, futsal, dan e-sport yang berlangsung 13 September 2022, dan kategori musik, vokal solo, vokal grup Reels Challenge, dan fotografi yang berlangsung pada 7 Agustus 2022. Parhalado Resort yang diwakili Dewan Koinunia Sintua Insinyur Sampe Simanjuntak menyambut baik kegiatan Parheon Remaja Naposo Bulung HKBP Duren Sawit. Ia juga menghimbau seluruh jemaat untuk bersama-sama mendukung dan menyukseskan kegiatan Parheon Remaja Naposo Bulung. Acara berlangsung sukacita dengan penampilan vokal grup Dos Niroha dan diakhiri drama musikal Beauty of Art oleh Remaja Naposo Bulung HKBP Duren Sawit, serta pembagian hadiah pemenang lomba kategori sport dan kategori musik. Yeah.
Jadi nggak mau cerita, jangan cerita saya masalah soal aku sembaru. Jadi apa berkenaan? Cerita nggak mau. Lalu mengajarkan sebuah bulan tempat kuliahnya bernama si. Lama pembahasan tentang seorang teman, Grace dan yang ini membicarakan masalah kepercayaan dirinya yang lama dialami. Hidup berdua dengan ibunya dan sebagainya, tulang punggung dalam keluarganya bukan hal yang sederhana. Apapun ia kerjakan sendiri, termasuk mencari uang dan masuk ke dalam rumah. Grace juga berusaha mendapatkan kabar beasiswa kuliahnya tidak dijawab. Kerap perlakuan mulia yang ia dapatkan, itulah mengapa ia merasakan ada yang bisa ia banggakan dalam dirinya sendiri. Sehingga dalam mengubah dirinya menjadi orang lain merupakan cara mendapatkan perhatian. Bukan, dulu saya lakukan. Tuh, nomor satu, nomor tiga. Sekali lagi dua pertanyaan. Dari mana? Dari mana?
Thank you.
daripada kita harus ambil kesimpulan daripada orang kayak salah satu orang. Thank you.
Reportase Kairos edisi hari ini, kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada untuk mengirimkan liputan kegiatan pelayanan melalui alamat email kami untuk kemudian ditayangkan di media ini. Jangan lupa tetap disiplin dalam menjaga diri selama pandemi COVID-19. Selalu pakai masker, rajin cuci tangan memakai sabun, menjaga jarak dengan orang lain, hindari kerumunan, dan tetap jaga kondisi kebugaran dan kesehatan. Sampai jumpa, salam sehat, dan Tuhan Yesus memberkati.